Ditanyakan pada soal bagaimanakah cara memberikan pertolongan pada seseorang yang mengalami pendarahan terbuka, maka dapat dilakukan yaitu dengan gunakan tekanan langsung dengan penutup luka, lalu tekan terus hingga pendarahan terkendali. Kemudian pertahankan penutup luka dan pembalut. Kemudian sebaiknya jangan melepas penutup luka atau balutan pertama. Nah, apabila luka yang diakibatkan itu merupakan luka yang besar, maka jangan membuang waktu untuk mencari penutup luka. Tekan luka langsung dengan jari atau telapak tangan, sebaiknya menggunakan sarung tangan atau dengan bahan lain. Jadi itulah cara mengatasi apabila terjadi pendarahan secara besar. Nah, selanjutnya, bila pendarahan tidak terhenti, maka tinggikan anggota tubuh yang cedera hanya pada alat gerak saja, hingga melebihi tinggi jantung untuk mengurangi terjadinya kekurangan darah. Kemudian pertahankan dan tekan cukup kuat. Lalu, pasang pembalut untuk menekan luka, dan jangan memindahkan korban jika belum memiliki pengetahuan. Nah, mengenai pemindahan korban, lalu singkirkan benda-benda yang ada di sekitar korban.